Satu roll besar ni dalam RM45, RM50 macam tu kot. Yang dia aku rasa dalam satu layer macam tu. Banyak. So kalau barang korang barang-barang kecil ke apa, tak ada masalah. Korang boleh satu roll ni macam-macam. Banyak lah korang boleh guna. Korang boleh potong-potong sendiri ikut saiz yang korang nak. Contoh kalau korang nak post doa saja kan. Macam mana nak post doa ni? Doa dua keping je. Nanti tak rosak ke kalau masuk dalam plastik kurier kan? So korang kalau ada lebihan lebihan kotak ke apa kan, korang potong kecil ke macam ni, dapat macam ni, korang, korang masuk sini, kepit. Okey, lepas tu korang tape, tape sini, tape sini. Okey, baru masuk kat dalam parcel. Masuk dalam plastik kurier tu. So ini langkah pertama lah. Kalau korang ada lebihan kotak tu, janganlah buang. So kalau untuk buat bisnes online ni memang penting benda ni, kalau kita nak kurier barang dekat customer. So supaya barang tu lebih terjamin, tak rosak, tak apa, tak terlipat, tak apa kan. Macam ni lah. So cara lain, korang boleh masuk dekat bubble wrap ni. Betul. Tapi lepas masuk bubble wrap ni, nanti nak kena masuk lagi dekat tempat yang keras. Betul tak? Sebab apa? Tak nak bagi dia renyuk, tak nak bagi dia berlipat, tak nak bagi dia apa. Betul tak? So itu option yang korang kena carilah. Tapi kalau barang-barang kecil ni macam ni, rasa selamat lagi lah. So contohlah kalau korang nak post, sebenarnya kalau setakat contoh pisau satu je nak hantar, korang boleh tadi juga guna yang kotak yang macam ni juga. Macam ni, tip, masuk dalam plastik kurier. Tu langkah-langkah selamat untuk korang punya barang selamat sampai kepada customer. Walaupun dekat tempat kurier dia orang campak-campak ke apa, tapi korang tape penuh lah ya. Tape penuh kat sini. So memang korang kena keluarkan modal untuk beli tape. Beli tape atau bubble wrap. Kalau kotak ni biasa lebih-lebihan tu memang kita sentiasa ada. Kalau tak ada, korang boleh je ambil ke kedai runcit ke apa ke. Try deal dengan orang nak buang-buang ke, korang ambil lah, bawa balik rumah. So tu jalan selamat dia yang tu. Itu bahagian yang kecil yang macam tu. Ataupun pisau satu ke, sakat benda macam ni satu ke. So ni cara selamat korang lah. Macam tu je, macam tu. Lepas tu tape kat luar. Tapi kalau aku, kalau aku lah, sebab aku memang memang ni sikit, aku akan tapekan tau. Kalau benda macam ni pun, aku akan bubble wrap dia. Lepas tu aku akan selit kotak lagi. So baru aku masuk dekat dalam plastik kurier. Sebab bagi aku macam aku nak bagi yang terbaik kat customer. Kalau aku, tapi kebiasaannya aku cerita pasal aku je lah. Tu option yang untuk korang. Kalau aku, aku dah siap ada kotak ni untuk aku hantar benda-benda kecil. Contoh macam doa ke, pen datang ke, aku akan guna yang mana muat. Aku akan guna kotak ni. So kotak ni aku akan bubble wrap aku punya doa ni. Aku akan wrap dalam bubble macam ni sikit. Lepas tu baru aku masuk kat dalam ni. Contoh lepas tu baru aku kalau kat tampal kertas kurian, terus tampal kat sini. Lepas tu yang salinan tu aku akan tape kat belakang ni lah. So ini langkah yang aku buat. So yang macam mana aku cerita tadi, option tu korang. Kalau korang tak ada kotak yang macam ni, korang boleh buat macam tu, macam tadi aku tunjuk tadi. Contoh korang nak hantar botol kecil macam ni kan. Ni aku buatkan cuma tape je. Bila kita jadi macam dia, jadi kembung ni, so barang kita akan jadi lebih selamat untuk sampai kepada customer kita. So tip lah. Tip ke sini, tip ke atas sini lagi sekali. So kalau korang tak ada kotak, cuma masuk dalam plastik kurier je, barang pun selamat. So jangan risau. Sebab apa? Satu bubble wrap yang besar tu korang boleh wrap banyak-banyak barang kalau korang tak ada kotak. So korang boleh masuk ke dalam plastik kurier sahaja. Tapi make sure dia kembung-kembung macam ni lah. So lebih terjamin selamat kalau tercampak tak apa ke dalam tu. Selamat. Ini untuk barang-barang botol plastik,
macam aku tunjuk tadi, kalau nak masuk dalam ni ada benda-benda nipis yang tu kan, ha, boleh guna ni option yang korang ada untuk korang wrap korang punya barang. So itu je yang aku nak tunjuk. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tulis kat bawah, tanya aku kat bawah, komen dekat bawah. Okay, jangan lupa like, share and subscribe. Thank you. Bye.